Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan hari ketiga babak 16 besar Indonesia Open Kamis 25 November 2021 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Indonesia Open hari ketiga babak 16 besar Kamis 25 November 2021. Pertandingan sektor ganda putri, wakil Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menang permainan 3 game atas wakil Malaysia Tan Perli Kongli dan Tina A dengan skor 14-21, 22-20, dan 21-17. Hasil sektor ganda putri lainnya, Gracia Poli dan Apriani Rahayu menang 2 game langsung atas rekan senegara Fitriani dan Yulia Yosefin Susanto dengan skor 21-10 dan 21-15. Hasil sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung kalah permainan 3 game atas wakil Thailand Ponpawe Chok Wong dengan skor 14-21, 21-9, dan 20-22. Hasil sektor tunggal putra, wakil Denmark Rasmus Gemke lolos ke babak 8 besar setelah wakil Indonesia Cesar Hiren Rustavito tidak melanjutkan game kedua karena cedera. Hasil sektor ganda putra, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Yakob Rambitan kalah 2 game langsung atas wakil Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dengan skor 23-25 dan 25-27. Hasil pertandingan sektor ganda putra lainnya, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo menang permainan 3 game atas wakil Korea Selatan Choi Solgyu dan Kim Wonho dengan skor 12-21, 21-19, dan 21-18. Jadwal pertandingan sektor tunggal putra, Chico Aura Dewi Wardoyo akan menghadapi rekan senegara Jonathan Christie. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal pertandingan sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi rekan senegara Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Head-to-head pertemuan 0-1. Jadwal pertandingan sektor ganda campuran, Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso akan menghadapi wakil Malaysia Tan Kian Meng dan Lai Peijing. Head-to-head pertemuan 0-2. Jadwal sektor ganda campuran lainnya, Hafiz Faisal dan Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi wakil Jepang Takuro Hoki dan Nami Matsuyama. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal pertandingan terakhir sektor ganda campuran, Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti akan menghadapi wakil Denmark Matthias Christiansen dan Alexandra Boye. Head-to-head pertemuan 3-0. Itulah hasil dan jadwal Indonesia Open tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.